Yo yo yo, balik lagi, Bray. Kita lagi ada di dalam perumahan Pelangi B Point. Ngapain kita di sini? Ya cuma numpang on cam aja sih, cari yang dingin-dingin. Kita di depan rumahnya Poto, rumah Poto. Dulu aku kerja di sini, Bray. Ini dulu kantor gini, Bray. Taman Kurma dulu. Apa sih dulu? TKN. Taman Taman Kurma Kurma. Nusantara. Sekarang pindah ke Burni Paradiso, kalau nggak salah tempatnya, kantornya. Aduh. Oke, baik. Tujuan kita kali ini mau skalput-skalput aja. Mau jalan-jalan santai aja. Mumpung cuacanya cerah. Cerah banget hari ini, tumben. Jadi kita menyempatkan waktu untuk jalan-jalan. Seperti biasa, Bray, kali ini kita masih ditemani dengan Tapi Sapi. kamu kan udah punya teman lain. Iya, itu sudah teman jalan tak ada, tak punya. Punya sekarang perubahan Pelangi B Point ini ya sama aja sih, kayaknya ada perubahan juga sih. 2000 berapa aku ya kerja di Taman Kurma itu, ya lupa aku. Wow. Oh, berarti ke tempatnya Adit ini bisa nih pakai ini, travel ini. Ke Wow, Cendana. Travel. Iya. Langsung ke Wow sana. Panasnya hari ini. Akhirnya merasakan cuaca panas lagi. Setelah beberapa bulan hujan terus. Panasnya kebangetan. Kita bawa jalan-jalan Redzi Redzi yang punya codet sudah sekarang gara-gara truk kampret jadi punya codet Redzi. Kita ke arah Sepinggan, Bray, jalan ya, nggak nyampe Sepinggan juga sih. Oh, tapi ini sudah masuk Sepinggan ya ini ya. Ya kali ya sudah retak. Ya Sudarso, ya pokoknya kita ke jalan lewat sini lah, Bre. Mau sekalian kita lihat-lihat, cek-cek keadaan longsoran yang di depannya Harmoni ini. Kayak gimana prosesnya? Soalnya sudah berapa bulan itu dari videoku yang bulan kapan itu. Nggak ada pengerjaan, tahu-tahu longsor. Longsor makin jadi, mau putus sudah jalanannya. Nah, sekarang ini apakah ada progres lagi atau enggak ya? Kita sekalian lihat lah. Panas, silau. Ini tembusan kilo 8 juga ini. Iya, Pak. Iya, cuma jalanannya masih belum bagus. Belum bagus. Abang Gojek, Abang Gojek. Oi, oi. Kamu kan kadang kalau jemput aku kan pakai helm Gojek kan ya? Grab, grab, grab. Grab. Ada apa namanya? Temen-temen kira kamu nge-grab betulan loh. Pasti begitulah. Aku yang di parkiran Honda, mobil Honda itu aja ngobrol sama tukang parkir, ya tukang parkir security-nya itu dikiranya ojol. Cuma ya nggak apa-apa, asik arti asikin aja. Ya dikira beneran. Ojek online. Tapi dasarnya memang tukang ojek. Tukang ojek memang. Nah, di sini, Bray, longsorannya ini. Kita lihat kondisinya dulu sekarang. Ya enggak lihat sih, lewat aja. Sekalian lihat tipis-tipis. Biji mana sekarang? Lipat.
Kayaknya gak ada bedanya ya, gini-gini aja. Tapi lumayan lah, setidaknya betulan ada progres, ada progresnya. Jaringnya udah bangun. Iya, udah bangun. Beneran ada progres yang berapa bulan lalu sebelum sebelum longsor, tapi sudah longsor. Maksudnya sudah rusak begini. Alat beratnya aja nongkrong, tapi gak ada kerjaannya. Pas sudah mulai longsor, sudah mulai terpotong jalanan, baru dikerjain. Kondisinya sekarang beneran beneran dikerjain lah setidaknya sudah. Indonesia gitu ya. Tunggu parah dulu ya. Tunggu parah dulu baru bergerak. Tapi lumayan lah. Ya mudahan aja di situ cepat selesai juga. Kasihan orang Kilo ini. Kalau mau ke bandara bermacet-macetan ria. Jadi Kilo 5 macet. Kalau yang bermobil masih enak, masih bisa lewat tol. Yang bermotor mau nggak mau pasti lewat sini kalau nggak lewat lampu merah BB. Cuma di situ macet juga. Macet everywhere. Iya, macet di mana-mana. Kalau longsornya ini belum selesai-selesai juga ya sudahlah. Kita mau kemana tapi nih ya? Kayaknya kita ke kiri aja deh. Terus kenapa kita tadi ke lampu merah? Kan mikir dulu tadi mau kemananya. Jadi kita ke kiri aja dulu. Kiri. Ih, ada acara. Mau ke, iya mau ke lihat-lihat ke dom dulu. Ada apa di dom? Ada makanan. Iya kah? Ya nggak tahu sih. Kok kayak ada pawai gitu ya? Cobalah kita lihat. Kita lihat masuk masuk lewat aja skateboard di dalam. Skateboard di dalam kita putar. Caranya anu acara Golkar. Mungkin partai Golkar, partai Golkar. Anjir susah betul ngomong partai. Ribet betul ngomong. Iya, cuma ngomong partai ribet betul. Golkar. Kan kayak ada mau ada pawai ini deh kayaknya mungkin memperingati Maulid. Nah, mungkin bisa jadi juga. Coba kita lihat-lihat cek-cek itu orang jual makanan ya? Tangan-tangan makanan ya? Lain, mobil pawai. Oh, mobil pawai. Enggak, oh. Berarti hari ini ya pawainya? Ya, itu enggak tahu kapan. Iya, itu udah standby. Oh, iya. Tuh, udah standby, nanti tinggal gas. Oh, gas, iya. Gas. Oh, iya, ini mau anu pawai ini. Tuh, gas. Kukirain tentara. Sekalinya gepak. Gepak. Gepak lah itu. Kalau enggak anu apa? Pancasila. Ya pokoknya pokoknya ormas lah. Pokoknya Pancasila kan orange. Oh iya, enggak tahu apa itu ya, pokoknya begitulah. Nih. Mobil-mobil pawai. Ya dari Al-Ikhlas. Oh, hari santri. Oh, berarti ini anak pondok pesantren dong. Oh, ini bapak-bapak bukan anak-anak. Anu, gurunya. Gurus. Saya pengen sepinggan raya. NU, kita aliran apa, Ndut? Aliran sesat kita ini. Alirannya Coki Pardede. Tersesat. Oh, tersesat. Pemuda tersesat. Nah, ini baru santrinya. Hari santri. Oh, bukan ini berarti. Tapi ini sudah jalan nggak apa masih siap-siap ya? Kayaknya masih siap-siap deh. Gak mungkin sekarang deh. Oh, berarti kita ke Lapangan Merdeka? Lewatnya pasti ke sana kan? Nggak tahu ya. Berarti ini panas loh, Ndut. Iya, aku mau selesai dulu. Oke lah, Bre. Kalau gitu videonya kita akhiri. Cukup sampai sekian. Ternyata kayaknya kalau nggak nanti malam ini
Ya kapan ya? Iya, Apa nanti sudah ya? malam. Nanti malam ya, pawai. Oke, baik, kalau gitu videonya kita akhiri cukup sampai sekian. Terima kasih yang sudah nonton. Ciao. Bye-bye.